Pemirsa, DPRD Kalimantan Tengah akan segera mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah atau Perda dengan cagar budaya dan pencabutan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 terkait tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. DPRD Kalteng akan segera mengesahkan dua rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, serta dua yang berkaitan dengan cagar budaya dan pencabutan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 terkait tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng. Ketua DPRD Kalteng Wiyatno pada Rabu 25 Januari 2023 mengatakan bahwa rapat pansus yang telah dilaksanakan oleh pihaknya, 7 fraksi pendukung Dewan menyatakan setuju terhadap dua raperda itu agar bisa disahkan menjadi perda. Ketujuh fraksi yang telah menyetujui dua raperda itu menjadi perda, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKB, dan fraksi gabungan PAN, PKS, PPP, Perindo, dan Hanura. Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno berharap dari hasil rapat yang telah dilaksanakan ini akan disampaikan pada rapat paripurna Dewan untuk mengesahkan menjadi perda dan berharap dua raperda tersebut dapat berguna bagi daerah. Dari Palangkaraya, Rizka Susanti, Fardoari Rakitno melaporkan.